aja. Apa lagi? Udah. Kenapa tarik sih? Saya punya ide gimana cara nangkap Trio Bemo dengan aman, praktis. Gimana idenya? Gimana? Gimana? Abang, buruan bang. Dari tadi abang lama banget, cuci piring doang. Sabar, sabar. Mana bang? Ada. Aduh. Mana nih? Mana? Wow. Sungguh gak enak. Bang, kok batagurnya cuma satu, bang? Kan kita tadi mesennya seporsi, bang. Iya, bang. Aduh, aduh. Sama itu batagur. Kok banyakan saus sama bumbunya doang sih? Ya. Ini kita harus protes. Ayo. Stop. Biar Roman aja yang protes. Taruh. Abang. Hah? Abang! Gak tahu apa lupa lagi lapar. Masa dikasih cuma satu set? Kalau ada lapar tuh galang, tau gak? Wah! Diam. Abang! Woi! Sobri, gayanya kayak Ustaz Musa ya. Garuk-garuk gini. Biasanya tuh kalau Ustaz Musa kan sering kayak gini. Kalau enggak kayak gini. Ulala. Gitu. Nah, kalau begitu, ayo kita lihat atas yuk. Bukanya 1, 2, 3. Wah, kan benar. Ustaz Musa benar ya. 500.000 rupiah. Stop. Jangan lupa. Sobri, enggak, mana kita kabur aja? Ayo, kita. Sesuai dengan perkataan Ustadz Musa yang mulia dasantun tadi, kalian bertiga akan mendapatkan hukuman. Aduh. Tapi Ustadz, hukumannya jangan potong tangan saya. Bye. Gak ada lagi. Astagfirullahaladzim Sobri, siapa yang mau potong tangan kamu? Hukum potong tangan itu dilakukan jika yang menyuruhnya itu adalah Amirul Mukminin, Ulil Amri, ataupun pemimpin negara, bukan seorang ustadz. Itu dia. Lagian kalian itu kalau mau jajan, jangan pakai nyolong segala dong. Tinggal ngomong aja sama Ustadz Musa. Dikasih, Ustadz. Dikasih. Duit. Biji nangka. Tapi kan Pak Ustadz, kita jajan nggak make. Kalau Ustadz lagi ngomong, jangan suka dipotong. Dengerin sampai selesai, ya. Ustadz Ridwan, menurut Ustadz Ridwan, hukuman apa yang cocok untuk mereka bertiga ini? Pak Ustadz, kurus kamar mandi selama 1 bulan, Ustadz. Jangan dong, mending potong semua rumput pesantren aja, Ustadz. Jangan, cuci karpet masjid aja, Ustadz. Nyampe bersih semuanya, Ustadz. Diam! Kalau kalian ikut-ikutan kasih hukuman, berarti kalian juga harus ikut-ikutan kena hukuman. Tunggu dulu. Tapi Ustadz, saya itu berani sumpah demi Allah. Hah? Saya itu gak nyuri, gak maling. Iya Pak Ustadz, kita tuh sumpah demi Allah Pak Ustadz. Gak nyuri kok, bener deh, cius. Ya kan, Lukman juga.
Astagfirullahalazim. Trio Bemo, kalau kalian beneran berbohong, jangan pernah bawa-bawa nama Allah, karena itu kalian bisa berdosa besar. Tapi Pak Ustadz, kita kan gak main-main Pak Ustadz. Bener ya, kita gak nyuri Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kalau saya nyuri nih, abis itu saya beli makanan, saya makan tuh makanan. Aduh. Perut saya mulus Pak Ustadz. Gak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Oh iya kan, itu mana namanya, ih. Ngeri. Ustadz, ngerok sekalian tuh. Ustadz kerokin tuh giginya tuh. Au! Biar gak nyuri-nyuri lagi. Kalian gak usah bohong kalian ya. Kalau kalian gak nyuri, kalian dapat uang dari mana buat jajan, buat beli ini, beli itu? Ustadz, saya sendiri, saya langsung yang dapat kiriman uang wesel dari orang tua saya, Ustadz. Kalau Ustadz gak percaya, tanya aja Pak Sri Kiti. Ya gak Pak Sri Kiti? Tunggu, Pak Sri Kiti. Apa benar yang dikatakan oleh Sobri kalau Sobri itu menerima wesel berisi uang dari orang tuanya? Betul banget Ustadz, emang itu wesel saya sendiri yang langsung terima. Oh, Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah jelas ya semuanya. Iya. Kalau Sobri, Indra, dan Lukman tidak mencuri. Ya? Iya, terus siapa yang mencuri? Aduh. Cabe udah, bawang udah, pokoknya apa-apa keperluan pesantren selama 1 bulan udah siap semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam bulbul. Positif, haus banget nih Positif. Boleh saya minta minum nggak? Boleh. Tapi ayam bulbul harus bikin Positif tersenyum dulu. Terus gimana caranya? Gini bola. Tentak gitu. Juggling. Oh, jogging. Jogging? Ya. Jogging itu lari. Gini jogging. Yang begini gini juggling. Iya, pintar kan? Gitu. Udah. Lihat tutup dulu. Udah. Minum. Oh iya. Minum. Aku lupa. Haus banget nih. Tenang. Ayam bulbul duduk dulu. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pokoknya nanti selama bulan puasa, Ayang Serge Positif masakin yang bergizi banget. Kira-kira Ayang Serge sukanya apa ya? Nah, saya suka soto ayam, bakso, pecel, lele, pokoknya mancul, mantap bicung. Oh, gitu ya? Bisa kan? Bisa. Yaudah Positif, kalau gitu saya harus lanjutkan latihanku ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang bulbul, ikut. Aduh, ini uang kalau ditaruh sini ntar hilang. Aman. Kalian ajak ayang bulbul belanja. Mudah-mudahan ayang bulbul mau ikut ke pasar.